Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri kembali menyita satu unit mobil mewah milik tersangka kasus investasi bodong binomo Indra Kents. Mobil sport berwarna hitam sejak Minggu malam sudah terparkir di halaman Bareskrim Polri. Mobil sport Indra Kents terparkir bersebelahan dengan mobil sport Doni Salmanan yang lebih dulu disita polisi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita mobil hitam seharga 4 miliar rupiah dari rumah Indra Kents di Medan, Sumatera Utara. Saat ini penyidik juga tengah melengkapi berkas perkara Indra Kents. Selain mobil sport, sejumlah barang bukti lainnya yang tersangkut dalam kasus binomo telah lebih dahulu disita. Di antaranya 3 rumah, mobil Tesla, belasan jam tangan mewah, serta uang tunai senilai 1,64 miliar rupiah.